Wow, menarik juga ya. Tuh, tapi enak kan kelihatannya. Soal kuliner biasanya juga identik dengan jalan-jalan nih. Deta sudah pernah belum ke Bukit Tinggi? Udah dong, di Sumatera Barat kan? Bukan. Nah, Bukit Tinggi yang satu ini adanya di Sumenep. Sudah pernah belum? Belum, kalau yang itu emang bedanya apa dengan Sumatera? Belum, kita akan ajak Deta dan pemirsa di rumah untuk melihat keindahan Bukit Tinggi yang terletak di Sumenep. Mentari mulai menyapa warga pada hari ini. Hangatnya sinar matahari membuat warga semangat menjalani hari. Sejumlah warga mulai awali aktivitasnya bersama orang terkasih dengan ditemani indahnya pemandangan Bukit Tinggi. Eits, tapi ini bukanlah Bukit Tinggi yang ada di Sumatera Barat loh. Ini Bukit Tinggi yang ada di Sumenep, Jawa Timur. Soalnya kan bareng keluarga. Iya, Mas. Terus tempatnya juga bagus lah Mas, istilahnya, pemandangannya. Dari sini ketahuan semua. Ini sejak Covid, liburan kemana saja Mas? Baru kali ini keluar nih sama keluarga. Bukit Tinggi Sumenep memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya. Wisata Bukit Tinggi ini yang bisa menjadi pembeda dengan wisata-wisata yang lain itu adalah view menikmati kota Sumenep dari ketinggian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Bukit Tinggi ini juga yang menjadi pembeda dengan wisata yang lain adalah ada semacam khas lokal, ciri-ciri infrastruktur masa klasik atau pada masa kuno yang masih dilestarikan di dalamnya, yakni Kampung Tua namanya. Selain menawarkan keindahan kota dari ketinggian, tempat wisata ini juga menawarkan wisata yang menantang adrenalin seperti flying bike. Wisatawan pun bisa menikmati spot swafoto yang banyak disediakan di sini. Sejak pandemi COVID-19, kini seminggu terakhir warga sudah mulai berwisata, terlebih harga tiket masuk yang sangat terjangkau, yaitu Rp15.000, Anda dapat menikmati indahnya alam di Sumenep. Dari Sumenep, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan.